Brigjen Pol Dr. Andes E. Nur Sadari MSI beserta seluruh rombongan, selamat datang di Universitas mahasiswa-mahasiswi dari kepolisian Kalimantan Tengah ya. Pada berbagai fakultas, pada berbagai prodi. Pak Jenderal, saya sampaikan Universitas Pangkaraya, Fakultas Hukum, Fakultas TNI, kemudian Fakultas Kedokteran. Jadi sekarang ini jika kepolisian, jadi harus seperti di sini. Tidak hanya mereka menggeluti hukum saja, dosen nasional. Saya segera akan usulkan kriteria-kriteria sudah kita inventarisasi dan semoga segera awal September ini kita sudah dapat mahasiswa dari kepolisian dan segera mengikuti kuliah, apalagi kuliah sekarang dengan hikmah COVID-19 kita bisa kuliah tidak harus tatap muka 100%. Mungkin yang tatap muka sekitar 20% saja.
terkuyak sistem daring semuanya. Dan nanti pengelolaannya bisa kita atur satu atap. Jadi dari pihak kepolisian, administrasinya, dan lain-lain, kita atur satu atap. Kemudian tentang kurikulum kita akan buat semacam tim portofolio. Jadi tidak harus bagi polisi yang sudah menduduki jabatan, misalnya penyidik, ya kalau dia dihukum, kalau dia diprodi hukum, kalau dia diprodi hukum, dia tidak perlu lagi mengambil misalnya ya PKL, masalah penyidikan, dasar-dasar hukum, dasar-dasar hukum, karena mereka sudah menggeluk dari bidangnya. Kemudian tidak, kalau dia sudah beres, tidak perlu lagi mengambil mata kuliah Pancasila atau bahasa Indonesia, itu akan mempercepat apa, mempercepat waktu pengambilan SKS. Jadi sistem kredit nanti kita akan bahas dalam skema teknisnya, dan tinggal waktu satu bulan lebih. Semoga kita doakan, semoga ini semua berjalan lancar dan akan meningkatkan juga keuntungan bagi Universitas Palangkaraya, akan meningkatkan peringkat perguruan tinggi, akan meningkatkan akreditasi. Jadi jumlah prodi, Pak Jenderal, prodi kita berjumlah 54 prodi yang terakreditasi B, kemudian ada satu terakreditasi A, yaitu di prinsip ilmu pemerintahan ya. Mau politik, mau pemerintahan, mau administrasi negara, nah polisi juga bisa kami persiapkan untuk diusahakan administrasi negara. Nah demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini membawa berkah, membawa barokah, membawa berkah kepada kita semua dan masyarakat Kalimantan Tengah bahkan Indonesia. Terima kasih Pak Jenderal, Pak Eri, hasil karena suatu hal yang tercatat dalam sejarah Universitas Palangkaraya pelaksanaan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari pelayanan kami Universitas Palangkaraya, kami banyak mohon maaf. Jika dalam sambutan saya ada yang kurang, tolong ditambah. Kalau ada yang kelebihan, tolong dikurangi sehingga dia menjadi sempurna. Dan semua kita tetap menjaga protokol COVID-19, menjaga ketahanan tubuh kita, meningkatkan imun tubuh kita yang meningkatkan daya tahan. Dan saya akhiri dengan salam sehat, salam kagum, dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak dari Universitas Palangkaraya atas semua beberapa hal yang sudah disampaikan dalam rangkaian pilihan kita hari ini. Dan selamat hari. Kami undang sehat sehingga bisa bersama-sama untuk menghadiri acara hari ini. Nanti saya akan bacakan kepada sambutan Pak Kapolda. Kita tahu bersama bahwa sumber daya manusia atau SDM di dalam suatu organisasi apapun bentuk organisasi itu mempunyai peran yang sangat strategis. Sehingga
kalau orang-orang bijak menyampaikan bahwa baik buruknya organisasi, jatuh bangunnya organisasi akan ditentukan dengan sebagian besar oleh kualitas daripada sumber daya manusianya itu. Kalau sumber daya manusianya itu mumpuni atau berkualitas, dari sambal ya, organisasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi sebaiknya juga dilihat ya, walaupun mungkin dalam satu organisasi itu peralatannya canggih, peralatannya modern dan sebagainya, tapi tidak diawali oleh sumber daya manusia yang mumpuni, ya organisasi itu tidak akan banyak berubah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, tadi sudah kita sama-sama melihat ya, adanya penandatanganan nota kesepahaman, adanya MOU antara Mabes Polri dan Universitas Palangkaraya, bahkan Polda Kalteng sendiri sudah mungkin mendahului. Kalau kita lihat sebenarnya harusnya saat ini duluan ya, penandatanganan nota kesepahaman atau MOU duluan, baru kita berhitung ke bawahnya, karena mendesak ya, Pak Kapolda mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas daripada sumber daya manusia Polri khususnya di Polda Kalimantan Tengah, sehingga mengajak langsung Pak Rektor waktu itu ya, untuk membuat kesepakatan berupa PKS, perjanjian kerjasama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Polda Kalimantan Tengah. Ya, mohon maaf untuk Pak Eri bahwa kita sudah menandatangani dua dengan Pak Rektor menghadiri di Polda sana untuk PKS-nya sudah kita tangani. Bahkan sekarang sudah kita rintis. Perlu kami sampaikan bahwa untuk S1-nya yang sekarang sudah terdaftar itu ada sekitar 155 personil. Ya, untuk S2-nya ada sekitar mungkin 15 personil. Nah, kemudian S3-nya mungkin baru didatakan, 2 atau berapa personil. Nah, pasti kalau nanti, apalagi disampaikan Pak Rektor tadi, nah sekarang sudah mungkin untuk kegiatan tatap muka tidak berkurang, mungkin sekitar 20% ya, walaupun mungkin kelasnya jauh, mungkin di laman dan segala macam mungkin tidak terganggu jaringan, bisa melaksanakan kuliah secara virtual ya. Kita tahu, saya sampaikan tadi bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting, peranan yang strategis dalam satu organisasi. Jadi kita harus tetap meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia khususnya SDM Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Karena kita paham bahwa tantangan tugas kita ke depan sebagai anggota Polri harus semakin meningkat dan semakin komplek. Tanpa dibarengi peningkatan kualitas, peningkatan keterampilan dari SDM Polri, ya tentunya pelaksanaan tugas-tugas yang dipan oleh anggota Polri akan kualat, akan kesulitan dan tentunya pasti tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Jika saya membacakan daripada sambutan Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dan diwakili oleh analis kebijakan utama Rujian SDM Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Eri Nusatari Anesi beserta tim. Dan kami hormati Pak Rektor Universitas Palangkaraya Bapak Rektor Andri Elia SDMSI beserta staf. Kami hormati para pejabat utama Polda Kalteng, para hadirin dan para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan
sehingga dapat hadir di tempat ini untuk menyaksikan acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Palangkaraya tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan. Para diskusi yang kami hormati, pertama-tama terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang kepada Jenderal beserta rombongan di Bumi Tambun, Bumi Kota Cantik Palangkaraya. Semoga selamat melaksanakan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Baik, mohon maaf. Selamat datang. Selalu diberikan perlindungan dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Perlu untuk saya sampaikan kepada Jenderal bahwa saat ini Polda Kalimantan Tengah memiliki banyak sekali personil Polri yang masih tergolong muda, baik mulai dari pangkat, Bama, Bintara, sampai dengan Tamtama, yang mana untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Karena itu ilmu yang didapat selama masa perjalanan. Nota kesepahaman ini yang tadi saya sampaikan, dengan kita datangi nota kesepahaman ini, saya berharap agar para pihak menjaga komitmen kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjunjung tinggi moralitas dan kompetensi institusi. Kemudian akan selalu mempunyai manusia Polri yang unggul dan dipercaya oleh masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan. Dalam rangka yang mengapresiasi kerjasama ini dan disertakan langsung dari Kepolisian Palangkaraya dan juga sebagai informasi kepada kita bersama Pak, dari ini, Pak. Siapa satu orang yang berbahagia. Mandoi didirikan Pak, mandoinya Pak. Ya. Mando ini adalah senjata kebanggaan Kalimantan Tengah. Dibuat dan didesain khusus untuk kita dalam rangkaian program yang disediakan untuk kita bersama. Dan dengan terakhirnya kita penyerahan tangga asih tadi, maka terakhir pula kebersamaan Angkatan Tengah terhadap dunia pendidikan, secara khususnya pada lembaga atau universitas yang kita banggakan. Tanda tangan kesepakatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Polri, khususnya di Polda Kalteng. Jadi ada kaitan dengan penelitian, kaitan dengan pengkajian, kaitan dengan perluasan kelembagaan dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang ada berapa personil Jenderal? Kenapa? Ada berapa personil yang? Personil sementara ini, saya sampaikan untuk S1-nya ada 155 personil yang mau daftar untuk S1-nya. Kemudian untuk yang S2-nya sekitar 10 orang. S3-nya mungkin ada sekitar 2 atau berapa itu. Nah, kita kan karena salah satu kalau kita di perkapnya salah satu pendidik itu harus S1, mau tidak mau kita harus nyekolahkan para penyidik itu memberikan motivasi kepada anggota untuk bisa minimal ya S1 ya. Kebetulan Pak Rektor sangat membantu kita untuk membuka program S1-nya itu. Anggota juga antusias sekali untuk nambah wawasan, nambahnya juga persyaratan dari untuk penyidik tadi. Jenderal, kenapa sih dipilih UPR Jenderal? Jadi ada beberapa universitas, memang kita selalu bekerja sama dengan universitas negeri di mana provinsi yang kita sudah kerjasamakan. Jadi ini salah satunya di Palangkaraya. Nanti hari apa kita ke Universitas Udayana juga, banyak universitas. Ini dalam rangka itu tadi, Pak Kapolda bilang, kita ini memang jadi polisi, ya kepengen pinter. Anak buah banyak, dia juga mauin daripada ini ya, kita salurkan kerjasama ini lagi. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah kemampuan anggota, baik dalam ya segala ilmu yang dia pelajari di kampus ini, dan ini juga apa istilahnya bersinergi lah dengan mahasiswa. Jadi
umpamanya ada kegiatan-kegiatan apa, ya kan? Biasanya kan kalau mahasiswanya udah kawan sama polisi, kalau ada unjuk rasa bisa dijembatani. Kalau ada Pak Rektor apa SIM-nya habis bisa diperpanjang, nggak susah. Oh, polisi ya. Jadi intinya kami di Mabes bekerja sama dengan seluruh. Nah, tinggal Polda nanti yang menjalankan. Kita nanti memantau itu. Pak Rektor, gimana Pak? Ya. Dari Polri ini kelihatannya minat sekali. Iya. Kami Sivitas Akademika Universitas Pancasila menyambut baik kerjasama ini. Jadi kerjasama ini momentum bagi pengembangan sumber daya manusia di berbagai bidang, di berbagai sektor. Tentunya SDM Kalimantan Tengah, khususnya kepolisian. Bahkan ini menjadi momentum pengembangan perguruan tinggi secara nasional, tidak membatasi nanti. Jadi kebetulan polisi yang sudah kuliah, yang perwira ke atas, sudah pindah di Mabes Polri, masih menjadi mahasiswa Universitas Palangkaraya. Jadi para kombes, ada beberapa kombes, AKBP. Jadi ini bagian dari bukan hanya lokal tapi skala nasional. Terima kasih pada Kapolri dan jajarannya, pada Direktur SDM Mabes Polri, terima kasih. Polda Kalteng, terima kasih. Kami apresiasi dan semoga kerjasama ini dapat kita laksanakan dengan baik dan secara berkesinambungan. Dan SDM dan pengembangan kelembagaan. Jadi bukan saja peningkatan kapasitas SDM secara informal, tapi juga mungkin pelatihan-pelatihan. Misalnya, contohnya bagaimana strategi penyelesaian konflik di masyarakat. Masing-masing penyelesaian konflik itu kan berbeda karakteristik setiap wilayah. Nah, kami di Fakultas Hukum ada mata kuliah tentang konflik dengan masyarakat berdasarkan kearifan lokal, muatan lokal. Ini terus kita kembangkan kemudian di PISIP, Fakultas Ilmu Politik Sosial, juga di sana ada mata kuliah. Jadi juga selain itu ya pengembangan secara informal, bisa pelatihan 1-2 hari dan ya, kembangkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.